Tunggu Haji Mansuri SPME didampingi oleh Wabop Sapurden Dwi Aprianto meresmikan jembatan rangka baja Sungai Batang Asam Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan. Bangunan jembatan ini merupakan akses transportasi penghubung dari desa ke desa hingga perbatasan Sumatera Barat, sehingga dengan adanya jalur penghubung bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Bupati Bungo Haji Mansuri mengucapkan selamat atas dibangunnya jembatan rangka baja Sungai Batang Asam dengan menggunakan dana APBD sehingga masyarakat bisa dapat menikmati jalur penghubung tersebut. Peresmian jembatan rangka baja yang menghubungkan Dusun Tanjung Belit, dan ini merupakan jalan berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Ini biasanya jembatannya di sungai, melewati sungai setiap banjir, jembatannya rusak dan diperbaiki, begitulah setiap tahun, kadang sampai 3-4 kali setahun dengan usulan masyarakat, dan ini memang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kita yang telah dibangun dari ada 2 tahun. Alhamdulillah sudah selesai dan kita resmikan, kita berharap dengan masyarakat bagi Tanjung Belit berjalan dan berjalan dengan baik jembatan ini, kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan jual masyarakat. Untuk panjang Pak? 60 meter. Anggaran yang digunakan? Lebih kurang 7 miliar. APBD. Selain Bupati Bungo Haji Mansuri, tampak hadir Wakil Bupati Bungo Sapruden Dwi Aprianto, Ketua TPKK Hajah Perawati Mansuri, Haji Zaki, Camat Rio, unsur Porkompinda dan tamu undangan lainnya. Didi Pranata, News TV, mengabarkan.